Selamat malam, bro. Malam ini kita akan berburu, tapi berburunya berburu tikus. Ya, tikus, tikus, got. Ya. Berburunya dengan menggunakan senapan. Karena di sini biasanya banyak tikus-tikus, bos. Kita saksikan malam ini perburuannya dapat berapa ya. Tikusnya gede-gede. Belum ada tanda-tanda tikus muncul. Tapi tadi sebelum kita ambil senapan itu udah ada dua ya. Itu satu tadi di sini. Nah, satu lagi tadi di sini. Kita tunggu aja, semoga tikusnya muncul lagi, nanti kita akan dor ya. Yuk saksikan terus sampai habis ya, bos, karena tikus itu makhluknya sensitif banget terhadap suara atau pergerakan, jadi kita harus diam dan pura-pura nggak lihat biasanya. Ini banyak di sini ya, sampai 5 nya mundar mandir. Ada penampakan tikus, nah di sebelah sana ya, kita tunggu kemunculannya. Memang agak gelap, kita jangan sampai pasang dulu strateginya, guys. Ya. Aduh. Kamera. lokasi penembakan ya, guys, di sini. Nah, ini nih tepat sekali peluru. Ini lubang peluru nih. Ini lubang peluru. Ya. Mantap. Nah, kita biarkan dulu si tikus meregang nyawa, guys. Tadi mendengar ada suara tikus di sini. Tikusnya gede. Sebenarnya mau dilihat di shoot pas lagi kita tembak gitu ya, cuman karena susah pegang kamera, jadi kita shootnya setelah tertembak ya. Oke, saksikan terus, semoga dapat lebih banyak lagi. Cekidot. Lokasi yang sama, kita melihat ada penampakan anak tikus yang kecil di sini ya. Barusan terlihat ada yang kecil. Kita tembak lagi. Perburuan kita telah selesai.
kita saatnya tidur ya. Nah, tadi waktu menembak pakai ini ya, jadi dia kegelapan malam pun terlihat jelas ya. Dan terakhir kita shoot ini guys. Nah, ini ada buah jambu kelihatannya bekas tembakan, jadi pas tepat sasaran. Nah, untuk tikusnya besok kita akan lihat, kita akan lihat tikusnya besok ya, karena asli saya sendiri jijik. Ya, harus nangkap tikus, mending lebih baik ditembak aja biar nggak kena tangan atau ini kan takutnya bawa penyakit. Oke, saksikan nanti petualangan kita selanjutnya ya. Selamat malam, cekidot.